perempuan eh, Nur Aini Nadira. Dan saya nak bagi pagi-pagi ni wali kepada Cik Nur Aini Nadira, itu ayah Saruddin Abdul Aziz, nak menikahkan Cik Nur Aini Nadira dengan nanti lelaki yang berada di sebelah ni, iaitu Cik Nur Hazwan bin Zainuddin, dan dengan mas kahwinnya sebanyak 100 ribu. Sama pihak keluarga mak eh, Encik Puan Ajar Kutia eh, dan juga abang banyak-banyak lelaki Encik Saifullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagi memperkati majlis kita pada pagi yang mulia ini, sama-sama lah kita mulakan dengan baca dan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilayhi wa harrama sifah wa wa'ada 'alayhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikah sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Perkahwinan merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu yang bermula daripada diri yang satu yang ada. Dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya yang isterinya Hawa. Dan yang membiarkan daripada keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut akan namanya. Dan peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan mengawasi akan kamu. Allah SWT telah menjadikan perkahwinan sebagai satu jalan untuk pasangan suami isteri mewujudkan kasih sayang sesama mereka.
Dengan ikatan perkahwinan, setiap pasangan mempunyai tanggungjawab antara satu sama lain, sama ada dari sudut kebendaan, kejiwaan dan juga kekeluargaan. Dan ini jelaskan Al-Quran dan Surah Al-Baqarah ayat 28 yang bermaksud, dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka yang terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang lelaki yang suami mempunyai satu darjah kelebihan atas orang perempuan yang isterinya. Dan ingatlah bahawa Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Kata perempuan dan wajah Allah, suami isteri hendaklah memelihara kerukunan rumah tangga dan menjaga ikatan tali perkahwinan agar ia berkekalan, dengan mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan suami isteri hingga menyebabkan berlakunya perceraian. Dengan itu dapatlah diringkaskan tanggungjawab suami adalah seperti berikut. Pertama, suami bertanggungjawab menyediakan nafkah termasuk makanan, pakaian dan tempat tinggal mengikut kemampuannya. Kedua, memberi pendidikan agama khususnya berkaitan dengan fardu ain, mewajibkan dan mengizinkan isterinya memperoleh ilmu tersebut daripada orang lain sekiranya beliau tidak mampu untuk mengajarnya. Ketiga, memberi peluang kepada isteri untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Keempat, menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan keluarga isteri dengan cara yang saksama. Kelima, tidak menyakiti isteri baik dari segi mental maupun fizikal. Dan keenam, menjaga maruah diri dan juga isteri. Manakala tanggungjawab isteri pula ialah, pertama, mentaati suami selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syarak. Kedua, berusaha mempertingkatkan keterampilan diri baik dari sudut fizikal maupun ilmu pengetahuan. Ketiga, menghormati kedua ibu bapa mentua dan semua ahli keluarga pihak suami dan sesiapa yang disukai oleh suami. Keempat, menjaga dan mendidik anak dengan baik dan pandai menyesuaikan diri dalam masyarakat. Kelima, tidak menyakiti hati suami. Dan keenam, menjaga maruah diri dan juga suami. Kesemua tanggungjawab yang disebutkan tadi adalah dilaksanakan oleh suami dan juga isteri. Ia adalah satu amanah yang akan dipersoalkan di akhirat kelak. Dan akhirnya, marilah kita bersama-sama memastikan bahawa diri dan keluarga kita terpelihara daripada sesaan api neraka. Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara faqudha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilalun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul 'azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan juga batu yang diperhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras dan kasar layanannya. Mereka tidak berharga kepada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya, alhamdulillah. Sudah kita saya sudah ialah khususnya dalam memahami dan juga menghayati apa yang disampaikan berkaitan dengan amanah dan juga tanggungjawab sebagai suami dan juga isteri yang bakal diketahui luas sekejap lagi ya. Dia wali akan serahkan anak buahnya kepada ada lagi yang akan menjadi suami ya. InsyaAllah mereka dah dapat bimbing kepada kebaikan ini kita akan insyaAllah. Ok, seterusnya saya ingat bagi saya dan juga perhatian lah dan semua yang lagi sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Dan kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan bersemayam ni buat usaha semalam ya. Ada lagi kewajipan dapat kita laksanakan sepenuh dan juga aurat dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi asbab dari Allah Ta'ala untuk memberkati, memerahmati kehidupan rumah tangga kita, insyaAllah kan. Jadi kita mungkin berada lanjut lagi. Kita terus pandangkan ikat kita. Jadi sebelum dan juga wali saksi semua yang adalah kita sama-sama memperbaharui syahadah kita. Kedua, beristighfar munafik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dapat mendapat keberkatan majlis kita pada hari ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Wahai Nur Azwan Tajuddin, jawab saya itu ya. Aku nikahkan akan dikau dengan anakku Nur Aini Nadira binti Sharifuddin dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. Jawab kita tadi, Okey, boleh. InsyaAllah. Kita rasa kita boleh menangkan lah. Wahai Nur Azwan bin Tajuddin, aku nikahkan akan di Wahai Nur Azwan bin Tajuddin, aku nikahkan akan dikau dengan anakku Nur Aini Nadira binti Sharifuddin dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. Aku terima nikah Nur Aini Nadira binti Sharifuddin dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. Berkatilah penduduk majlis ini dan pertemukan keduanya dalam keadaan kebaikan semata-mata. Mesrakanlah penduduk majlis ini sebagaimana engkau mesrakan di antara tanah dan juga air. Ya Allah, pertemukanlah penduduk majlis ini dengan penuh mesra dan kasih sayang yang berkaitanlah. Seperti mana engkau telah mempertemukan di antara para nabi dan juga para rasul dengan isteri-isteri baginda. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tunjukkan dan tinggalkanlah sifat mesra, serasi, mahabbah dan kasih sayang antara penduduk majlis ini. Dan tunjukkanlah ke mereka jalan takwa dan jalan yang benar. Lanjutkanlah usia keduanya dalam kemewahan, kesejahteraan dan ketenangan jiwa. Akrabkanlah hubungan keduanya dalam kesepahaman dan kasih sayang yang berkekalan. Jadikan keduanya daripada golongan orang yang mensyukuri nikmat-Mu dan sabar menghadapi ujian. Anugerahkanlah keduanya keturunan anak cucu saleh dan salihah yang lelaki dan juga perempuan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah nikmat-Mu dan murahkan rezeki-Mu untuk kehadiran mereka daripada segala tipu daya, serta jauhkanlah daripada perangai yang tidak elok. Sempurnakanlah segala cita-cita dan perangkulahan serta gunakanlah mereka kesudahan baik-baiknya. Allahumma irfa'ana al-bala wal-wama wal-wana wa-fa'amu bi-bisana sinar wa-fi'an wa-fa'amu bi-fa'amu wa-fa'an bil-qariyatina wa-bilayina hana sabi mudan muslim bin amat wa fa'ya wa-fa'amin na'u bi kalimatin la-shita ma'in sya'ruma khalaf. Allahumma ja'al jaman hala jaman wa-humma wa tabaru panamu ta'ahina fa'al ma'asuma Rabbana Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhallahu alhamdulillah. Tanyalah kepada kantin tuan dan juga kantin adalah satu bulan setelah ini selama waktu baru lah silakan. Alhamdulillah, kesulitnya saya minta tuan satu suami untuk baca lepas tahlil. Saya Nur Hazan bin Tajuddin dengan ingin bertakdir.
hadir pada ketika apabila saya tidak bersemu bermuasyarah dengan isteri saya Nur Aini Nadira binti Salikuddin, sama ada dengan meninggalkan dia sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan ramadhan berturut-turut atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepada selama 4 bulan kepadanya selama 4 bulan ramadhan berturut-turut atau lebih, sedangkan dia taat kepada saya, atau saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau penganiayaannya atau sebarang perkara syar'i, dan kemudian dia mengaduh kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya di sisi mahkamah syariah, maka pada ketika itu jatuhlah talak saya ke atas isteri saya. Okey, faham. Faham. Bermuasyarah tu bergabung baik dengan isteri, ya. Dan lepas tak balik, ya. Kenapa kemudian tak berlaku lepas pada kita, insyaAllah. Ok, seterusnya boleh serahkan mas kami tadi 100 ringgit. Kita nak buat lagi, maka banyak semua ada rezeki, kita boleh kira-kira boleh buat, insyaAllah, eh.